bingung juga sih sebenarnya kalau latihan tuh kayak nggak ada tujuannya kan, takutnya kalau apa namanya kalau kita latihan ngepush loh, pokoknya kan nggak ada kompetisi juga, tapi ya tetap jaga kondisi pakai kalau seandainya ada juga kan, biar udah siap juga kondisinya gitu. Udah berapa, 2 bulan ya, 2 bulanan lebih ya latihan ya. Sama coach Fasa mungkin kalau saya sih dari sebulanan baru, soalnya kan cedera ya kemarin ya baru diajakin juga kan, kalau nggak tahu juga awalnya kan sedikit ya. Iya, dari pertengahan baru ikut juga. Baru 3 kan awalnya. Iya. Dari pertengahan baru saya ikut di Samudera itu kan. Nah, udah rame sih itu, udah 10-an baru saya. Ibu Jepang. Iya, ibu Jepang. Memang cita-cita memang mau jadi pemain bola. Iya. Posisinya stopper. Enggak, dulu sayap sebenarnya. Oh, dulu sayap. Ya. Pindahnya sebagai stopper kapan? Pas masuk U18 ini dah. Kan pas seleksi juga masih sayap sebenarnya. Lolosnya sebagai sayap juga. Tapi pas udah berjalan kan sebulan kan, coba di stopper sama Coach Basa. Karena dia bilang bagus terus keterusan. Tapi saya senang juga sih sebenarnya kan dapat juga jam terbang lebih banyak kalau di stopper. Kalau di sayap kan sayangannya juga gini, kayak 2 hari gitu kan susah juga. Terus bukan motivasi apa namanya, keinginan untuk bermain bola itu dari mana sih? Ya awalnya kan cuma main-main biasa di jalan di rumah, di depan rumah kan dari kecil juga main. Kalau mulai apa kayak latihan gitu kan dari SD sih, kayak bola ekstrakurikuler tuh. Dari sana kan mulai senang gitu. Coba ikut SSB juga kan. Dari sana udah terus senang main bola. Cuma suka ya sih. Keluarga awalnya gitu nggak ada yang main bola ya? Kenapa? Cuma kamu aja yang main bola ya? Bapak main juga tapi nggak terlalu gini. Intens sampai pro gini. Nggak sampai pro gitu ya? Saya kayak presiden gitu mungkin. Oh. Apa lagi? Bapak? Iketut Gunawan. Ibu? Naomi Kimura. Naomi Kimura. Yes? Terus sekarang kan U18 nih? Iya. Yeah. Belum ada niat untuk promosi gitu kalau ikut pasnya nggak sempat kasih tahu promosi ke tim senior. Sekarang udah gini sih, latihannya udah masuk ke 20 deh sekarang. Oh, 20 sekarang ya? Ya, di grup kan masuknya 20 saya, di 18 sudah nggak. Berarti saat juara 4 kemarin di Liga 1 Elite Pro Academy itu ikut ya? Ikut. Berapa match tuh main, bisa dihitung nggak waktu itu, total? Waktu ini sempat di pos sih sama, ada wonderkid sama IG-nya itu, berapa? 11? Center back aja, satu posisi aja, center back. Ya, kalau pas semifinal sih saya pasti Jogja tuh kebetulan apa namanya demam saya di sana. Dan setelah sampai di sana tuh besoknya kan saya ikut latihan paginya, langsung siangnya tuh saya drop kondisinya, jadi nggak dapat main sih pas semifinal. Ini harapan ke depan ya untuk Bali United khususnya. Ini kan tim di Bali, ya. Beli juga orang Bali. Untuk saya maksudnya biar ke depan lagi. Ya, kayak tim profesional misalnya, kayak tim utama. Saya sih. Untuk sekarang sih intinya nyari jam terbang lebih aja biar formnya juga nggak, formnya stabil bagus gitu loh. Kalau kan kadang-kadang saya kan kayak naik turun gitu, kadang turun juga, kalau jelek ya bisa-bisa diganti. Dapat juga soalnya pas lawan Barito itu forma kurang bagus juga kan, jadi baru main 20 menit kan langsung diganti kan, mungkin kedepannya lebih stabil ya. Ini tingginya berapa sih Li, posturnya? Terakhir ngukur 184 ya. Usia? Usianya 19 kan? 19 ya, berarti baru tamat ya SMA ya? Iya. Oke, siap beli. Makasih ya, beli. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.